bertemu lagi dengan Timnas TV. Seperti biasa, Timnas TV akan terus menyajikan informasi yang menarik mengenai sepak bola Indonesia untuk kamu. Timnas Indonesia sering kali mengundang klub raksasa Eropa untuk mencoba bermain di sini. Tak jarang, gawang Timnas Indonesia menjadi sarang lumbung gol apabila berhadapan dengan tim-tim Eropa tersebut. Beberapa klub Liga Inggris, Spanyol maupun Italia pernah mencoba tanding dengan tim Garuda. Hasilnya, memang kualitas pemain kita kalah jauh dengan mereka. Namun kadang pemain Timnas mampu memberi kejutan bagi para klub tersebut bila kita bisa membobol gawang mereka. Seperti yang satu ini, gawang Timnas Indonesia All-Star menjamu tim Italia Juventus. Mencoba di Gelora Bung Karno, Indonesia All-Star mampu membuat Massimiliano Allegri sang nahkoda Juventus kali itu kaget tak karuan. Hal tersebut terjadi setelah dia menyaksikan salah satu pemain Indonesia All-Star yakni Lopici mampu membobol gawang anak asuhnya. Dengan kemampuan manis dari tendangan sudut tembakan gunting, Lopici mulus masuk ke gawang dari Gianluigi Buffon yang merupakan penjaga gawang top dunia. Calcio d'angolo. Buffon in marcatura. Palla in aria piccola, girata e il vantaggio. Gol di Lopicic, il montenegrino porta in vantaggio le All-Star dell'Indonesia. 3 minuti e 1-0. Tutti nell'area piccola. E Lopicic è stato il più bravo a coordinarsi e trovare il pallone con il sinistro. Buon inizio non solo per questo gol, prima il tiro di Maitimo, prima ancora la chiusura di Lichtsteiner, che qui perde l'avversario, perde il duello fisico con... Satu peluang setelah terbuang kali.
kali ini menjadi gol unggul ASL Star 1 Juventus 0. Kita lihat wajah daripada Allegri di sini cukup terkejut kelihatan di Maruf. Ya, sebuah dari berawal dari tendangan sudut dan kemudian ada screamer dan di sini Lupicic menyelesaikannya. Ini adalah pemain Persela Lamongan dengan kaki kiri dia duel satu lawan satu dan di sini penyelesaian yang sangat baik. Nah, gimana? Menarik kan? Makanya terus pantengin Timnas TV supaya kalian tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.